Hello everyone, welcome back to Nuel Official. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara mengedit foto seperti ini. Sebelum kalian lihat video tutorialnya, kalian jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jadi kita langsung ke tutorialnya. Sebelum kalian masuk ke langkah edit, kalian harus download foto avatar Lens Effect di Chrome atau di Google semacamnya. Langsung aja kita ke Chrome dan kita tulis avatar Lens Effect. Setelah muncul, kalian langsung cari foto yang kalian inginkan di gambar. Langsung kalian cari, scroll ke bawah, dan kalian unduh gambar yang kalian inginkan. Aku mau yang kayak gini karena ini lagi viral. Langsung kita unduh. Setelah kalian download, kalian langsung masuk ke aplikasi edit kalian. Di sini aku pakai aplikasi PixArt. Langsung aja kita masuk. Aplikasi PixArt bisa kalian download di App Store atau di Play Store. Lalu kalian bisa tambahkan foto yang kalian ingin edit. Di sini aku sudah menambahkan foto yang aku ingin edit. Setelah ditambahkan, kalian scroll sampai menemukan tombol tambahkan. Lalu kalian klik tambahkan foto yang kalian download tadi di Chrome. Lalu paskan posisi foto yang di-download dengan foto yang ingin diedit. Setelah sudah dipaskan, kalian kurangi opasitasnya dengan sesuka kalian. Sesudah dikurangi, kalian scroll lagi sampai menemukan padukan. Lalu kalian scroll lagi sampai menemukan pilihan perbanyak. Lalu jika opasitasnya kurang, kalian bisa tambahkan lagi di menu opasitas. Aku tambahkan lagi. Nah, cukup. Dan yang terakhir, hasilnya seperti ini. Kalian bisa save dengan menekan tombol centang, lalu tombol tanda panah yang ada bundaran warna putih, dan simpan, save ke galeri. Selesai, hasilnya akan seperti ini. So guys, sekian dulu buat tutorialnya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat klik like, comment, subscribe. See you next on my video. Thanks for watching. Assalamualaikum, bye bye.